ini kita berada di Kota Raja Bersiong, di mana merupakan tempat persembunyian Raja Bersiong disebabkan oleh menteri dan rakyatnya yang benci terhadap beliau disebabkan suka makan bayam dan darah manusia. Baginda merupakan keturunan yang keempat bagi keturunan Merong Mahawangsa. Di sini sebenarnya dalam gua ni, menurut orang tempatan, terdapat pinggan mangkuk yang ditinggalkan oleh baginda, tetapi sekarang dah tak ada akibat ditimbus oleh gua ni sendiri.